I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain. And I only got myself to do. Oke kembali lagi ke channel YouTube kita di Konser Surabaya dan kali ini kita kedatangan mobil ownernya orang Madura tapi platnya N nggak tahu harusnya M tapi ini N. Di sini upgrade anak racing jujur karena nih eh oh kekunci. Nah ini gara-gara bukan orisinil nih. Ini gara-gara tambahan. Nih ada tabung oksigennya, ada nos. Jadi uh, mobil ini sistemnya simple sebenarnya. Orangnya hanya mau two -way, two way, aja depan. Jadi two way depan, speaker tengah dinyalakan menggunakan koaksial. Terus ada rear fillnya juga dari stack ML35. Aduh enak itu. i. Jadi gini gini gini, DSP nya dulu deh DSP di sini kita jatuh ke MDSP 12 MDSP 12 dari stack dia 12 channel, 10 channel amplifier 11-12 nya untuk subwoofer speaker depan di channel 1-2 kita menggunakan uh, untuk tweeter Proline Uh, Twitter kiri, Twitter kanan Channel 34 ini kita kosongin Dengan harapan kalau suatu saat Ownernya upgrade ke 3W Menggunakan mid ProLine Nanti ini kita udah siapkan Cuma tinggal nambah mid sama kabelnya aja Sama ngerubah pilar sih Channel 56 untuk sub, uh, untuk mitbas kiri kanan ProLine juga ProLine W6C Yang neodymium, yang seri MK2 nya Seri pembaharuan Dari yang sebelumnya channel 78 untuk rear fill, eh kok rear feel, sorry koaksial dulu di pintu tengah ada koaksial kita menggunakan audio circle frankfurt line channel 9-10 nya kita untuk rear fill, rear fill nya kita menggunakan stack ml35 nah chen... Nah untuk uh, 11 1112 nya kita subwoofer Kita menggunakan mononya dari stack yang seri S600 Untuk ngangkat subwoofer audio circle Berlin Line BLS10 hmm, peredaman hanya pada pintu, pintu depan kiri kanan, pintu tengah kiri kanan sama bagasi kita peredaman, karena tujuannya mobil ini lebih ke arah mesin, tapi kepingin menikmati audio juga, jadi peredamnya kita nggak mau berat-berat, sama ada penambahan hood liner di depan. Kita juga bikinkan ini subwoofernya paten, nggak gerak nih. Kita bikinkan juga dudukan untuk nosnya. Ini belinya di Mali, yang cuan Mali, Mac Motor kita yang pasang. Dah gitu aja. Plafon udah diitemin semua, cakep. Eh lihat depannya. E, door trim kita sobek, kita bikinkan casing. Nih. Kita kayak kita casing, kita bikinkan ada grillnya juga. Sebenarnya awal nggak mau casing sih orangnya nggak mau bobok door trim kita istilahnya. Terus orangnya merasa ini aku pin bu bagus loh, cakep. Akhirnya kita orangnya memutuskan udahlah sobek, nggak apa-apa. Itu, dah ya, pilar, pilar udah kita pakai hosin juga. Ada rumah bus meter. Nih ownernya nih, jambul 2 gede. Kalian bisa cek ig-nya, cakep-cakep mobilnya. Banyak yang dimodif sama dia. Peleknya Advan RG D2 pakai Brembo. Oh, belakang belum, masih depan aja Brembonya pakai BBK. Nih ke mesin keren sih nggak woi ini, keren keren satu dua tuh nyala oke di sini kita kabelnya pakai 4 awg dari diostella musika uh, plus minus kita masuk ke dalam semua groundnya kita ngambil juga dari aki bukan dari kursi kita gesek-gesek-gesek kita ambil ground dari sana enggak ngrotnya kita ikut aki juga plus minus terus kita juga memberikan views viewsnya kita ada dudukan juga jadi dia nggak gerak-gerak udah itu aja oh iya ada color codingnya juga uh, untuk membedakan plus sama minus gitu oke okay. ditunggu kok tambah terus ditunggu untuk video kita selanjutnya kalian like, subscribe, komen, share komen ya? kali aku mesti udahlah itulah oke okay, dadah see you di video kita selanjutnya dan kita libur baru masuk lagi tanggal 2 Mei. Kita libur per hari ini. Dadah.